lanes, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm full passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. Oke, teman-teman, kali ini saya dalam perjalanan ke Langgur ya, dari Ambon. Ini kali keduanya saya kembali ke Langgur. Shunt is a violation of the law. Heavy penalties are imposed for disregarding the law. Nanti kita tiba di Langgur, kita lihat-lihat seperti apa penampakannya. Karena sudah setahun ya saya tidak kembali lagi ke Langgur. Nah, kali ini mumpung lagi ada kesempatan untuk kembali ke Langgur, nanti saya buatkan videonya, kita putar-putar untuk melihat sekeliling kota, baik di Langgur maupun di Kota Tual. Enaknya perjalanan ke Maluku Tenggara ya ini, selain karena penampakan dari udara terlihat pulaunya yang sangat indah. Bapak dan Ibu yang terhormat, saat ini kita akan segera mendarat. Karena alasan keselamatan penerbangan, kami akan menyesuaikan cahaya lampu. Juga destinasi wisatanya paling bagus sekali daerah sini. Apalagi pasir panjangnya, ngurtafurnya, dan lain-lainnya itu memang luar biasa. Sepanjang perjalanan, mata kita selalu dimanjakan dengan hamparan pasir yang begitu indah ya. Kalau kita memantau dari udara, airnya terlihat biru bercampur hijau. Seperti ini saja kita lihat sudah begitu indah ya, airnya itu ya. Airnya indah sekali, warna hijau. Nah, ini sedikit lagi kita mau landing. Nanti seperti apa penampakannya di kota? Ikuti saya terus. Kita pantau bersama, saya juga penasaran karena sudah lama tidak kembali, apakah ada perubahan atau tidak. Oke. Alhamdulillah, sudah tiba dengan selamat. Sekarang kita langsung menuju ke terminalnya untuk keluar dari bandara dan mencari taksi ya. Seperti biasa taksi di sini itu dari bandara ke Langgur ya 150.000 ya untuk tiba di Langgur. Nanti kita cari taksi dulu untuk menuju ke hotel. Oke, sekarang saya sudah di mobil dan kita langsung saja menuju ke hotel ya di Langgur sana. Perjalanan dari bandara ke Langgur kurang lebih 15 menit ya untuk tiba di Langgur. Tidak terlalu jauh dari bandara dengan pusat kota.
Oke, sekarang kita sudah tiba di hotelnya ya. Jadi sekian dulu video part satunya dan terima kasih sudah menonton.